bang, bang. Padahal kan gue madep belakang, nggak ada nama gue di belakang. Udah pake helm. Eh kucing. Bayangan dewek. Oh, paling kok. Lihat harganya. Paling kok. 250 juta. Beno nggak jadi ayah ambil lagi. Ayah jual. Ayo, cepet dong. Wah. Kita naik ini sekarang. Ayo kan, ayo cepet. Ayah udah bayar mehong-mehong ini. Mau kemana? Deh, kita mau kondangan. Jangan bercanda, yang benar. Ayah mau beliin pohon-pohonan yang buat di rumah kamu yang mewah itu loh. Sombong amat. Rumah baru ya? Di rumah baru. Pohon ituan apa namanya? Bonsai. Nah. Yang bagus-bagus. Bonsai apa namanya? Yang pendek-pendek. Tahu, iya. Eh, hey, Panto malu ini deh ya. Gua malu deh ya. Enggak usah malu-malu. Kita enggak usah ada banyak malu-malu, yang penting ya halal juga bukan begini, ini namanya ngebikin diri sendiri malu, tau gak? Rapi. Yuk, aduh, makanya jalan, saya juga bingung nih. Ngajak warga. Ini ngapain terus ini? Kita mau beli pohon-pohonan. Beli pohon-pohonan buat itu. Buat ya beli, beli pohonan naik mobil Pak Didit aja. Gak muat lah pohonan, kan ada yang tinggi ada yang pendek. Ya Ayu kan malu ya, kemarin kan abis konser Ayu ya. Ayu pakai helm ngapain sih ya? Ah, bikin malu. Lu enggak lihat muka gua enggak ada senang-senangnya. Tapi lihat mukanya dong. Kemarin konser banget. Kalau dia kan emang penghuni mobil bak. Mana ini apa sama ayah? Kan gua cuma minta dibeliin pohon apa namanya bonsai yang lebar itu ya, Gi. Tapi bonsainya yang gede yang kayak rumah-rumah orang kaya di Korea tuh. Bener ayah ini bawa mobil bak iya. Nah, enggak boleh dinumpangin sama dia. Ya udah ayah sewa aja namanya duit. Banyak. Berapa ini nyewa? Ini. Ada kembaliannya? Ya, enggak. Benar ayah nyewa. Ayah yang sewa. Berapa ini? Ini. Sehari. Jangan kenceng-kenceng. 4 juta. Ya, goro. Goro kalau udah jutaan mah goro. Mintanya 4 juta. Yang punya mobil siapa? Ya. Ayo dong jalan Panto. Bang, jalan bang. Jalan bang. Oke, kita cabut yuk. Tarik mah. Giran tuh tidur. Nunggu sore, nunggu enak banget ya Gil. Kalau segini kita naik mobil segini enak ya? Ini gak bakal ngeblalak sono kan ya? Nah, ke Pelabuhan Ratu nggak pakai ini yuk. Gak boleh. Ayo. Oh, boleh. Iya. Bawa. Tapi jangan bawa rantang ya. Iya, bawa nasi. Enak. Kalau udaranya begini aja sih enak ya? Tiba-tiba ntar ada matahari nongol. Hujan. Hujan. Kita suruh siapin ginian, tenda. Iya betul. Eh bang, bang. Padahal kan gue madep belakang, gak ada nama gue di belakang. Udah pake helm. Tahu. Ini. Udah pake dipencet, udah. Iya tahu. Tahu bolak. Eh, kita duduk begini pakai helm. Orang mikirnya apa dah? Motor kita mogok di jalan, kita nyewa mobil ginian buat balik. Iya kan? Ada kak? Apa
Orang kayak bener aja nih naik mobil pakai helm. Eh, bebek nabrak lo udah. Ya Allah. Cakep banget ini baru nih pohon-pohonan nih. Suka nih ini. Mana? Buat rumah kamu nih, ceramah. Cemara. Tuh bisa nih dibuka. Nah ya. Gak usah gemblok, ini mah pendek. Aduh, ininya buka dulu. Eh iya, ngapain ini kita masih pakai? Antar kita mau. Aduh, elah kayak orang bener dah. Taman. Lah, emang orang bener. Terlebak dulu. Gil, awas tar helm hilang lagi. Bapak gua ngamuk, helm hilang dulu. Assalamualaikum. Mana ini yang dagang? Pak, yang jualan mana? Main nunjuk-nunjuknya judes banget. Kok yang jualan di seberang? Enggak deh, dia tahu kalau kita cuma nanya doang beli enggak. Jadi mas, bete. Mukanya bete. Ada apa, Bu? Mas. Iya, Bu. Nah, dia mah ajar. Iya nih. Mas, ya. Dia kayak pernah ketemu dah. Iya, sering. Di TV, Bu. Bisa aja kamu godain orang. Mas. Iya, Bu. Di sini ada bonsai enggak? Alhamdulillah ada, Bu. Mana coba lihat. Seperti ini, Bu. Di depan. Tadi janjinya apa? Janjinya mau beliin Ayu. Enggak, ya, bonsai. Ya, lihat-lihat dulu. Bukan main kemari, Mas. Mana dia, Mas, bonsainya? Depan, Ibu. Oh, ada. Ayo. Mas, berapa mas kalau bonsai biasanya rata-rata? Tergantung ukuran, Ibu. Kalo ada yang besar, ada yang kecil. Paling besar itu ada. Berapa mas? Itu kisaran di harga di 8,5-an sampai 7 juta setengah. Oh ya udah, bapak saya sanggup. Berapa? 8,5. Jangan tarik-tarik dong. Aman. Jangan tarik-tarik aja. Udah janji dia mau beliin. Bang. Ya, Pak. Ini yang saya mau maunya yang paling pendek berapa, Mas? Yang paling pendek. Paling pendek itu kisaran kita di harga di 2 juta setengah sampai 3 juta. Lah, kok mahalan yang pendek? Pendek tapi bentukannya bagus ya. Mana dia, Mas, bonsai? Ya, ini jenis cemara. Kalau ini. Kita ada 3 jenis di sini, ada bonsai cemara, beringin Korea, sama mikro. Mas, beringin Korea yang mana? Korea seperti ini, yang besar-besar ini. Oh, ini beringin Korea. Beringin Korea. Ini apa nih? Itu bisa bagus nih. Ya, itu Korea. Oh, ini tinggal dicabut ya? Iya, betul. Nah, ini enggak mau kemana sih, Mas Anto? Mas. Tanaman saya jadi rusak. Nah, saya paling enggak mau nih, Mas, nanti jadi begini nih asalnya nih. Itu karena stres dia, Pak. Oh, ini metal. Ya. Dia bisa stres. Bisa kayak manusia juga. Karena diguna-guna. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Badukun. Bisa juga. Dia suka mainan dukun. Aduh. Nah, ini dia stres. Iya. Nanti saya mau ajarin nanamnya ya. Baik. Pupuk-pupuk cara ini, pupuknya. Ini berapa kalau yang ini nih? Cakep banget nih. Emang ayah suka. Kisaran buat harganya kalau ini di kisaran 1,5 sampai 2 juta. Enggak bisa kurang. Ini apa buat ayah ojek, Mak? Enggak, terus kalau maksudnya ini ngerawatnya gimana? Dia benar harus kita rawat benar? Kalau ini rawat sih simpel, Bu. Gitu, cuma disetek, dikasih pupuk, udah selesai. Disetek? Iya, dipangkas pucuk-pucuknya. Oh, kirain dibuat daging. Dibentuk lah, ya. Dibentuk. Disetik itu. Disetik, itu dipangkas. Tahu namanya juga. Mas, kalau yang ini, Mas, yang paling gede yang mahal yang mana? Paling gede di depan, Ibu. Ini yang benar, Pak. Ini baru gope kali. Belum dapat ya kalau gope. Ya. Nanti ini anu dong. Nih ya, ini cakep banget nih. Mana? Tapi ini kosong dia di sininya. Ya, di sini. Botak. Itu gue cakep ya. Ditambahin nanti ini pupuk. Ini dua pot. Ada kudanya, ada cacingnya, ada ini dua ya. Ini ada. Kudanya ada ya, sapi. Ini dua. Jangan-jangan dulu. Udah. Jangan diganggu. Biarkan saja, biar dulu. Asik. Lu bikin vokal ayah padahal ya, ayah nyanyi, lu nyanyi. Asik. Enggak luas, Pak Anto. Ya, ada tamannya kecil banget. Gimana? Tempelan apa emang itu? Asli. Dia asli. Asli ini. Asli dia, enggak tempelan. Kalau jenis beringin ini tempelan. Mana? Kalau jenis ini tempelan. Oh, itu tempelan ya, palsu. Dikawinin dia. Enggak cuma lagu kamu aja lah, mat palsu. Maksudnya tempelan gimana, Mas? Dikawinin gitu maksudnya. Tempel.
Ya Allah, pohon aja kawin, masa gue enggak? Gimana sih warga? Makanya besok juga kan kamu mau kawin. Ada. Ada. Mas, kalau ini sama ini berapaan nih? Ini cakep nih. Kalau ini kisaran 3,5. Kalau yang ini, di 2,5. Masih aman. Buat 3.500. Ya. Kalau ambil 3 berapa? Bisa kali 2 juta, 3. Kira-kira.